Assalamualaikum. Jumpa lagi di Sahabat Kece Channel. Kali ini kita akan membuat getah singkong, makanan tradisional yang sangat disukai sampai saat ini. Jangan lupa ya, subscribe jika like video saya. Pertama-tama kita siapkan bahannya. Singkong yang sudah dikupas sebanyak 500 gram. Kemudian singkong ini kita parut dulu ya. Singkong yang sudah diparut kemudian kita peras. Setelah diperas, kita tambahkan sekitar 3 sendok makan kelapa yang sudah diparut. Kemudian tambahkan 3 sendok makan tepung ketan. Boleh juga menggunakan tepung tapioka dan beri sedikit garam. Kemudian aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata. Tambahkan 2 sendok makan margarin dan uleni kembali sampai rata. Setelah rata, kemudian adonan kita bentuk sesuai selera ya. Setelah semua adonan dibentuk, kemudian singkong ini kita goreng sampai kuning kecoklatan dan matang. Semua digoreng, kemudian kita akan memberi gula.
Masukkan 100 gram gula dan air 40 ml sampai direbus sampai kental dan mendidih. Setelah kental, baru nanti kita akan masukkan singkongnya. Hasilnya getas singkong yang enak dan gurih, sangat cocok untuk cemilan ataupun untuk sarapan bersama kopi. Selamat menikmati dan coba ya resepnya.